Dan kita coba langsung testing suaranya aja teman-teman ya. Oke, kita on-kan dulu ya. Tuh, ini volumenya. On-kan. Bluetooth mode. Oke, kita langsung coba sandingkan ke HP yang satu lagi teman-teman. Supaya kita bisa mendengarkan suaranya langsung. Dan tuman bassnya langsung. Oke, kita ambil HP satu lagi. Di sini teman-teman, kita hidupkan dulu Bluetooth ya. Bluetoothnya, terus di sini kita cari perangkatnya ES030S sesuai sama nama speakernya ya. Kita sandingkan pemasangan, kita menunggu sejenak teman-teman dan pasang. Oke teman-teman, sudah berbunyi berarti sudah connect teman-temannya. Langsung aja kita putar di Belkam Ripaldo channel. DJ Belkam Ripaldo teman-teman, langsung di subscribe yang baru bergabung ya. Oke teman-teman, ini adalah suara dari speaker ini. Mantap sekali ya, suaranya lumayan ngebas teman-teman. Nah, ini kalau kita genggam gini ada getarannya tuh. Tuh. Bersih suaranya teman-teman. Tuh. Lumayan nih ini untuk harian ya. Lumayan nih teman-teman suaranya. Mantap ini. Yuk teman-teman yang baru langsung di subscribe ya Belkam Ripaldo ya, supaya nggak ketinggalan ya, dan juga di like, di komen, nggak apa teman-temannya, langsung tekan juga loncengnya teman-teman. Jadi di Belkam Ripaldo kita akan selalu mereview barang-barang terbaik di harga yang terjangkau ya. Untuk teman-teman yang lagi mencari barang-barang elektronik, ada baiknya supaya nggak salah pilih dan salah beli, kita pelajari dulu, kita lihat-lihat dulu apa aja yang terdapat pada fitur-fiturnya begini. Oke teman-teman, sekian dari saya Belkam Ripaldo. Semoga video ini bermanfaat dan teman-teman gak salah pilih, gak salah beli sebuah produk. Untuk kedepannya ya, saya ucapkan selamat ya. Untuk teman-teman yang telah subscribe dan itu, saya ucapkan banyak terima kasih. Salam dari saya Belkam Ripaldo.